teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya ya. Itu yang pertama, tadi saya tuh beli sapu. Nah, untuk sapu yang saya beli itu harganya 18.000 dan lumayan tebel sih kalau menurut saya. Nah, terus di sini saya juga mau beli frozen food lagi karena frozen food yang ada di rumah itu tinggal dikit banget, dan di sini kan juga ada adik saya yang lagi main, jadi ini tuh buat cemilan adik saya. Ini belinya juga yang saya sukain aja ya, kalau yang nggak saya suka nggak saya beli. Untuk frozen food yang ada di Ruko Saung Endah ini emang lumayan lengkap ya kalau menurut saya. Jadi teman-teman bisa ngeliat sendiri apa aja ada di sini. Tapi kemarin di sini waktu saya nanya kentang itu emang lagi kosong. Dan untuk harganya kalau menurut saya juga standar, nggak yang terlalu mahal banget. Nah, tadi saya juga nanyain adik saya ya, kira-kira pengen bikin burger-burgeran apa enggak gitu kan. Nah, kata adik saya iya mau, jadi ini langsung saya beli aja untuk roti burgernya. Nah, di Ruko Saung Endah ini juga kadang ada banyak promonya ya, jadi teman-teman kalau ada orang yang sekitaran CKM ataupun Kelari bisa langsung ke sini aja. Terus ini saya juga mampir ke tukang sayur buat beli seladanya. Nah, ini saya udah nyampe rumah, jadi mau langsung bongkar aja belanjaan saya tadi di frozen foodnya. Yang pertama tadi saya tuh beli sosis. Kalau untuk sosis harmoni isinya 11, harganya itu 24.000. Kalau untuk kentang Maidible ini saya tuh belinya yang 1 kilo, harganya 24.000, dan saya juga beli kentangnya di beda tempat. Kalau untuk nugget hemato, saya belinya yang 1 kilo, harganya itu 32.000 dan rasanya juga lumayan enak kalau menurut saya. Kalau untuk dimsum sakana, ini saya tuh belinya 2 lagi promo, lumayan banget. Kalau untuk harga per 1 picisnya itu 23.000, kalau 2 jadi 46.000. Terus saya juga beli 1 sosis Kensler, harganya itu 8.000. Saya juga beli mayones 1 yang kecil, harganya itu 5.000. Nah, terus saya juga beli yang terakhir tadi roti burger, harganya itu 12.000, dapat 6 picis. Jadi ini semua total belanjaan saya habis sekitar 150.000-an. Untuk frozen foodnya ini langsung saya masukin aja ya ke dalam freezer, dan untuk rotinya juga sama, ini saya masukinnya ke dalam freezer. Dan tara, untuk stok frozen food saya alhamdulillah udah full lagi. Jadi kalau adik saya pengen nanti tinggal digoreng aja. Oke, lanjut lagi ya ke videonya. Di sini saya tuh mau unboxing. Seperti biasa ya, saya tuh kalau beli apa-apa itu emang sukanya di Shopee, dan kalau teman-teman ada yang pengen linknya tinggal dicek aja, semua udah ada di description box. Nah, kali-kali di description box nggak ada link yang teman-teman pengen, bisa langsung komen aja, nanti bakal saya kasih. Ini saya tuh beli rok rajut yang lagi kekinian, dan untuk warnanya saya agak lupa saya tuh pilih warna apa. Untuk harganya sekitar 45.000-an aja. Untuk jahitannya ini rapih sih menurut saya, dan untuk roknya ini juga bagus ya, nggak yang terlalu tipis banget, sesuai dengan harganya. Untuk pengemasannya ya lumayan aman doang, cuman emang nggak ada bubble wrapnya, nggak apa-apa ya, karena kan ini tuh cuman rok aja, jadi nggak bakal pecah kalau dibanting-banting ataupun dilempar-lempar. Nah, lanjut lagi untuk pasangannya, di sini saya juga beli baju. Kalau untuk bajunya sama aja ya, ini saya tuh pilihnya yang rajut. Nah, untuk warnanya ini saya tuh pilih warna hitam. Untuk harganya sekitar 40.000-an aja ya. Kalau teman-teman ada yang pengen linknya tinggal komen aja ya, nanti bakal saya kasih. Nah, untuk bahannya sama aja kayak yang tadi ya, kalau menurut saya nggak yang terlalu tipis banget. Kalau menurut saya ini mah malah lumayan tebel, nggak nerawang sama sekali. Jahitannya juga rapi nih, teman-teman bisa ngeliat sendiri ya, pokoknya worth it banget sih menurut saya dengan harga 40.000-an aja. Untuk lengannya ini tuh lebar, jadi tipenya itu kayak lengan kelelawar gitu. Untuk pengemasannya juga sama aja ya kayak tadi, cuman pakai plastik aja, tapi nggak apa-apa sih kalau menurut saya mah ya. Dan untuk pengirimannya ini juga cepet banget. Kalau di description box Shopee-nya ini tuh emang muat sampai BB 65 kg. Oke, lanjut lagi ya ke videonya. Di sini saya tuh mau bikin cemilan. Aduh, kayak gini namanya cemilan atau bukan sih? Soalnya ini tuh emang buat makan siang saya, pak suami, adik saya, dan juga Alea. Nah, jadi di sini saya tuh mau bikin spaghetti. Untuk yang pertama, ini saya tuh mau ngerebus airnya terlebih dahulu biar nanti matangnya itu barengan, karena kan kalau ngerebus mie spaghettinya emang agak lama ya. Nah, kalau untuk bawang putih sama bawang bombay itu nanti buat numis si sausnya ya, jadi biar tambah harum aja sih wanginya. Untuk bawang putihnya tadi saya geprek, saya irisin kecil-kecil banget kayak gini, dan untuk bawang bombaynya juga sama aja ya, saya ngirisinnya kecil-kecil.
Nanti saya juga bakal ngebakar sosis juga biar tambah kenyang ya, alhamdulillah. Nah ini saya tuh mau ngelelehin margarinnya terlebih dahulu, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Untuk airnya ini udah mendidih, jadi mau langsung saya masukin aja untuk spagettinya. Nah untuk spaghetti yang saya beli ini emang ukuran 225 gram dan ini saya masak semuanya aja. Karena kan di rumah emang ada 4 orang, dulu waktu saya pertama kali masak spaghetti ukuran 225 gram itu saya masak semua buat saya, Pak Somi sama Alia. Sedangkan Alia kan emang makannya dikit banget, jadi kita itu kayak belenek banget gitu loh, saking kebanyakannya. Nah berhubung sekarang-sekarang saya udah tahu, jadi kalau saya pengen bikin spaghetti itu emang separuhnya aja buat saya sama Pak Suami dan juga buat Alea. Tapi berhubung ini ada adik saya juga, jadi di sini saya tuh masak semua aja. Untuk bawang putih sama bawang bombaynya ini udah saya goreng dan juga udah mateng, jadi tinggal saya masukin aja untuk kornetnya. Nah untuk pakai kornetnya sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak, karena kan sausnya juga udah ada cincangan ayam ataupun dagingnya. Untuk kornetnya ini saya oseng-oseng sebentar aja, terus langsung saya masukin untuk sausnya. Di sini saya juga tambahin garam ya sedikit atau sesuai selera teman-teman aja, karena menurut saya sausnya emang kurang asin dan juga kurang manis. Lanjut untuk sausnya udah mateng, jadi di sini saya tuh mau ngebakar sosisnya aja. Untuk ngebakarnya ini cuma 4 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nah untuk mie-nya ini kan udah mateng, jadi langsung saya masukin aja atau saya taruh di dalam piring. Nah terus langsung saya masukin aja untuk sausnya. Ini kalau yang paling banyak emang punyanya Pak Suami, jadi kita itu emang kayak tim yang makannya lumayan banyak sih, jadi teman-teman jangan heran ya. Tapi tergantung lauknya juga ding, kalau lauknya emang bikin nafsu makan ya biasanya kita makannya banyak, tapi kalau lauknya B aja ya biasanya kita makan juga porsinya B aja. Untuk sosisnya ini saya olesin pakai saus. Nah untuk sausnya ini saya tuh ngeliat di TikTok resepnya, jadi untuk resepnya saya cuman pakai sauri saus tiram, pakai kecap, pakai saus tomat, sama pakai margarin, udah kayak gitu aja. Dan tara, untuk cemilannya udah jadi, langsung cus mau makan aja. Oke lanjut lagi ya ke videonya. Untuk makan malamnya di sini saya tuh mau bikin bajul ataupun tahu campur. Kalau untuk tahu campurnya ini emang versi saya ya resepnya. Nah kalau untuk bumbu sambal kacangnya di sini saya pakai cabai merah setan 2 aja, nggak usah banyak-banyak karena Pak Suami saya itu emang kurang suka pedes. Nah di sini saya juga pakai cabai merah keriting, pakai terasinya sedikit aja, pakai gula jawa, pakai garam, sama pakai micin. Terus ini semuanya saya ulek. Oh ya saya juga tambahin tauco ya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Karena kalau dikasih tauco itu emang baunya bener-bener khas banget. Ini waktu ngulek cabe saya emang di atas ya, tapi nanti saya bakal pindah haluan karena kalau nguleknya di atas itu emang susah banget karena kacang kalau diulek kan emang agak susah ya. Nah untuk kacangnya ini saya tuh belinya di tukang sayur yang emang udah gorengan, jadi saya tuh beli 3 tapi yang saya pakai cuma 2 aja. Pengen nanya dong sama teman-teman semua, kira-kira kalau bikin tahu campur itu bumbunya sama nggak sih kayak saya? Kalau ada yang samaan ayo komen dong di bawah. Nah untuk tahu campurnya nanti di akhir bakal saya tambahin telur rebus biar makin enak. Beneran deh kalau lagi ngulek kacang itu emang butuh tenaga yang gede banget karena emang kacangnya itu susah halus. Nah ini saya juga lupa banget ya, ternyata saya tuh belum ngulek tahu, jadi makanya saya tunda dulu untuk nguleknya. Untuk goreng tahunya ini cuma 5 aja ya, nggak usah banyak-banyak, dan waktu lagi ngegoreng tahu itu nggak saya bumbuin sama sekali. Nah ini saya nguleknya pindah di bawah ya, karena kalau di atas itu emang susah banget, dan untuk video nguleknya ini saya percepat aja biar nanti durasinya itu nggak terlalu lama. Terus sedikit-sedikit saya juga tambahin air panas biar nggak terlalu ngegumpal banget. Nah untuk video nguleknya sengaja banget nggak saya skip-skip, tapi saya percepat aja biar teman-teman bisa ngeliat sendiri kalau saya itu lagi ngulek kayak gimana. Untuk ngulek bumbu kacangnya ini emang nggak yang terlalu halus banget, pokoknya yang sedeng-sedeng aja gitu. Tahunya yang bagian bawah kan udah matang, jadi mau langsung saya balik aja. Untuk togenya nanti bakal saya rebus ya, cuman sebentar aja, nggak usah lama-lama biar masih ada krenyes-krenyesnya. Dan untuk kolnya ini nggak saya rebus, jadi masih mentahan kayak gini, saya irisin tipis-tipis aja ya. Di sini saya juga pakai daun bawang ya, cuman emang sedikit aja, nggak mau banyak-banyak karena saya sama Pak Suami itu emang kurang suka daun bawang. Jadi di sini saya kasih daun bawang biar ada wangi-wanginya gimana gitu.
Oh ya, kalau ngulek sambal kacang, saya tuh emang sukanya pakai ulekan batu yang gede ini. Tapi kalau ngulek sambal biasa nih, misalkan sambal tomat ataupun sambal terasi, biasanya saya tuh pakai cobek yang satunya lagi. Untuk kolnya di sini saya pakainya sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Yang penting masakan saya habis, karena kan ini masakan saya emang buat satu kali makan. Tapi nanti setelah saya campurin semuanya, kol, toge, sama tahunya, waduh beneran deh jadinya itu kayak banyak banget. Tapi alhamdulillah sih, walaupun kayak banyak banget, tapi habis. Untuk tahunya, ini kan udah matang semua, jadi langsung saya masukin aja ke dalam cobek. Dan nanti saya bakal irisin sembarang aja ya, nggak usah yang kotak-kotak kecil. Nah terus lanjut, setelah tahunya keiris semua, ini kolnya saya masukin aja sama daun bawangnya. Dan yang terakhir, togenya juga saya masukin. Terus saya aduk-aduk aja ya semuanya sampai merata. Nah ini nanti kelihatannya emang kayak kurang bumbu, tapi aslinya di bagian bawah itu bumbunya bener-bener kayak banyak banget. Untuk telurnya ini udah saya rebus, saya ngerebusnya cuma 3 aja, nggak usah banyak-banyak, dan saya iris jadi 2 kayak gini. Dan ya udah sampai sini aja video saya, semoga teman-teman semua tetap enjoy nontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye-bye.